entah sekali saja kau pikir kejadianmu. Atau pernahkah kau tahu kemanakah kembalimu? Dari setitik yang hina kini kau berjaya. Pernahkah sekali lagi kau berpikir tentang diri yang selalu terbawa nafsu serta tinggi hati? Jin dan manusia selain mengabdi padanya. Tapi mengapa urusan dunia yang kau sanjung kau puja-puja? Perintah kau hiraukan, ajakan setan kau turutkan. Sadar dan ingatlah akan yang bawa dan bawa lama kebajikan. Renungkanlah hai manusia, tugasmu sebagai hamba. Jalankan segala titah, jauhkan segala dosa agar jiwamu selalu tenang dan sentosa. Takkan jin dan manusia selain mengabdi padanya. Tapi mengapa urusan dunia yang kau sanjung kau puja-puja? Perintah Tuhan tak kau hiraukan, ajakan setan kau turutkan. Sadar dan ingatlah bawa dan bawalah amal kebajikan. Renungkanlah hai manusia, tugasmu sebagai hamba. Jalankan segala titah, jauhkan segala dosa agar jiwamu selalu tenang dan sentosa. Sesungguhnya semua harta di dunia serta semua kekayaan yang berlimpah bukanlah pedoman kebahagiaan dan bukan pula sebagai pembela. Terkadang harta membuat orang lupa merasa tinggi hati dan berkuasa.
tak disadari harta yang digenggamnya itu semua amanat yang kuasa. Maka berhati-hatilah dengan harta. Dijadikan pelita hidupnya, tak pernah dipikirkan akan kuasa Tuhan. Dalam sekejap semua dihapuskan. Lebih rugi lagi orang yang merasa harta sebagai pembeda harga manusia. Si miskin dipandang rendah di matanya, rasa hormat hanya sesama kaya. Dari itu hati-hati dengan harta. Betapa rugi orang yang mendewakan harta dijadikan pelita hidupnya. Tak pernah dipikirkan akan kuasa Tuhan. Dalam sekejap semua dihapuskan. Lebih rugi lagi orang yang merasa harta sebagai pembeda harkat manusia. Si miskin dipandang rendah di matanya, rasa hormat hanya sesama kaya. Dari itu hati-hati dengan harta. Sampahnya sementara terdik pandai,
pencipta ruda, gelandangan pengangguran, tentang lantung merusak mental. Sesungguhnya perilaku hidup manusia penuh dengan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan kebaikan. Menegakkan kebenaran, orang yang rugi yang tak pernah menunjukkan kesabaran, orang yang rugi yang tak pernah meluruskan keadilan. Punya agama, punya aturan, para sarjana, para ilmuwan, lebih sempurna dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus dimuliakan, firman Tuhan jangan dipermainkan, firman Tuhan jadikanlah pedoman, firman Tuhan sumber keselamatan. Renungkan, resapkan, amalkan, pasti beroleh kedamaian. Sesungguhnya perilaku kehidupan manusia penuh dengan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan kebaikan.
kapanpun tak mungkin kau membalasnya. Murkanya ibumu, murka Tuhan, jelata kau tanpa ribanya.
cinta. Hujan pun turun terkuras sudah, kiranya langit pun turut berduka. Sudah kau tanamkan tetapi mengapa kau tancapkan durinya juga? Sudah kau nyatakan setia padaku, mengapa kau ingkari juga? Membuat hatiku kecewa. Cinta musnahlah harapan untuk menggapai cinta. Hujan turun tercurah sudah, kiranya langit pun berduka.
memandang arah masa depan, masih banyak yang harus dikerjakan. Agama, bangsa dan negara menagih baktimu kawan. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebajikan. Keimanan dan kesadaran jadikanlah sebagai landasan. Stop pagi, sedangkan masjid sepi.
dari pagi. Kalau cara begini dari pagi, sungguh sangat merugi. Dengar itu, azan subuh, sholat dulu, baru lari. Ayo lari, lari lagi, lari pagi. Lari pagi, tua muda semua lari pagi, dan sangat digemari lari pagi. Memang baik sekali lari pagi, untuk bina jasmani. Satu dua kiri kanan senam pagi. Ayo lari, lari lagi, lari pagi menyehatkan. Kasih tak menggiurkan, permata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Yang manis pahit di lidah, yang indah buruk di mata, miskin di dada, yang gagah lemah dirasa. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Sakit pasti datang pada tiap insan. Zikirkanlah namanya, sabar tawakalah, mohon kesembuhan. Semoga musibah membawa hikmah, kan dosa. Bahagia, paling bahagia, yang sehat walau tak punya, berharga, paling berharga, yang sehat dia terkaya. Pribasa hidup dengan nasi dan garam.
sehatmu kawan. Syukuri nikmatnya Tuhan, gunakan sehatmu kawan. Juanglah di jalan Tuhan, betapa tingginya nilai kesehatan. Itulah hartamu yang tak terbandingkan. Sakit pasti datang pada tiap insan. Zikirkanlah namanya, sabar tawakalah, mohon kesembuhan. Semoga musibah membawa hikmah, menghapuskan dosa. Kekasih tak menggiurkan, permata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan menggairahkan. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Yang manis pahit di lidah, yang indah buruk di mata, yang kaya miskin di dada, yang gagah lemah dirasa. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi
memang menyenangkan. Alam ini bagaikan surga. Sepintas memang mengasihkan. Dunia ini bagai indian. Itu semuanya untuk kayu setan. Seperti minuman juga berempuan, supaya manusia berdosa. Begitulah setan menggoda kepada semua manusia. Maka waspadalah, sesungguhnya setan musuh manusia yang nyata. Sesungguhnya setan musuh manusia yang